Salam perjuangan. Saudara dalam hidup ini, saudara selalu ada perjuangan. Tetapi saya mau berkata, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan berkat. Mengatasi semua persoalan, semua perjuangan dalam hidupmu. Ada beberapa hal yang kita harus waspadai, saudara, di dalam hidup ini. Mari kita lihat. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu bersungut-sungutlah mereka dengan sangat. Saudara, ada lagi, apa perbuatanmu dalam hal ini? Masakan engkau meminta padahal engkau belum mendapatkan hasil. Saudara, ini adalah perkataan demi perkataan, suara demi suara yang dikeluarkan oleh orang-orang, saudara, kepada Gideon. Saudara, pada waktu Gideon berhasil, semua orang iri dan mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, kenapa tidak mengajak saya? Kenapa engkau begitu sombong? Berapa banyak kita mendengar hal itu dalam hidup kita. Ketika kita berhasil, orang mulai memperkatakan yang jahat. Orang berkata dia menjilat, orang berkata dia sombong, orang berkata dia pelit, orang berkata dia melakukan hal-hal yang tidak jujur. Tetapi sebaliknya, saudara, pada waktu kita mulai berjuang dan belum ada hasil yang nyata, orang berkata, buat apa saya bantu kamu? Mana keadaan yang sudah pasti? Engkau cuma menjanjikan sesuatu. Saya mau berkata, selalu akan banyak suara. Tapi suara orang jangan pernah menentukan hidupmu. Selalu akan ada banyak saudara yang namanya komentar-komentar. Ketika saudara melayani, tidak semua orang suka pelayananmu. Ketika engkau menjadi pemimpin, mungkin 80% orang akan mempertanyakan siapa engkau dan kenapa engkau menjadi pemimpin. Ketika engkau menjadi anak buah, maka mungkin pemimpinmu akan terus menekan dan menyakiti engkau. Tetapi persoalannya, hidup ini bisa menang ketika saudara dan saya berjalan bersama Tuhan. Saudara, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Paulus. Dan Paulus berkata, berdoalah satu untuk tahu kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, dia berkata, berdoalah supaya engkau punya hikmat dan engkau mengatasi semua keadaan dalam hidupmu. Yang ketiga, dia berkata, mintalah ketekunan dan kekuatan. Karena kita bisa banyak orang yang punya hikmat, orang yang pandai, tapi mereka tidak cukup ketekunan. Mereka tidak punya kekuatan di dalam sehingga mereka bisa mengatasi semua keadaan. Saudara, sekali lagi, ada banyak yang harus kita hadapi. Tapi bersama Tuhan, semuanya akan menjadi luar biasa. Dan hari itu, ada satu lagi yang Gideon punya. Ketika itu Gideon sampai ke Sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ketiga orang, 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun sangat lelah, namun mereka mengejar juga. Namun mereka berperang juga. Di dalam bahasa yang lain, saudara, dikatakan dengan versi yang sangat indah. Dikatakan mereka sudah sangat lelah sampai mau mati rasanya. Mereka juga sangat haus. Mereka juga sangat-sangat, saudara, terjepit. Tetapi mereka punya determination. Mereka punya keputusan. Dan apa yang mereka buat? Mereka berperang, mereka terus mengejar, mereka terus menyeberang. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi yang pertama, seperti yang tadi saya katakan, kalau saudara tahu kehendak Allah, buatlah sebuah keputusan untuk saudara punya determination menyelesaikannya. Akan datang waktu sangat letih. Akan datang waktu di mana seolah-olah saudara ingin menyerah. Akan datang waktu di mana kekuatan sepertinya sudah tidak ada. Akan datang
di mana beberapa orang sangat menyakiti dan sangat mengecewakan saudara. Tapi sekali lagi di saat itulah ketetapan hati, kekuatan roh, keputusan yang di dalam sangat menentukan. Pada waktu saya memulai pelayanan, saudara, ada saat-saat di mana semua orang bicara yang sangat-sangat negatif. Mereka mengatai saya, mereka memfitnah, bahkan mereka, saudara, dengan sangat-sangat, saudara ya, jahat, membatalkan begitu banyak orang-orang yang ingin mendonasikan, memberkati dengan memfitnah. Tetapi sekali lagi, hari itu ketika keadaannya sedang sangat parah, saya punya hutang 5M, saudara, semua gedung, saudara, hampir berhenti pembangunannya. Dan orang tua murid demo, dan mereka berkata, bagaimana ini? Bagaimana kelanjutan daripada sekolah ini? Dan beberapa orang kaya tidak mau disatukan dengan orang miskin. Pokoknya hari itu sangat chaos. Maka saya memilih naik ke atas. Dan saya berkata, Tuhan, Engkau memanggil saya untuk melayani orang miskin. Dan ini sebuah keputusan saya. Saya akan tetap melayani orang miskin, berapapun harganya. Saya akan tetap melayani, walaupun ketika mereka diberi, mereka menjawab dengan makian. Saya akan tetap melayani, sekalipun donatur menjadi kecewa, bosan, capek, dan tidak mau memberi. Saya akan tetap melayani, sekalipun anak buah saya bahkan mencuri dan pergi. Saya akan tetap melayani, walaupun saya sangat letih. Dan ketika saya mengambil keputusan itu, Tuhan melihat kekuatan saya. Saudara, ujungnya bukan saya yang melakukan. Karena ayatnya berkata, bukankah semua yang kamu lakukan, Tuhanlah yang mengerjakannya. Saya melihat pada waktu saya mengambil sebuah determination. Saya berkata, apapun yang terjadi, saya akan menyelesaikan. Apapun yang terjadi, saya tetap pada panggilan. Apapun yang terjadi, sekolah ini tetap sekolah untuk orang miskin. Dan bukan untuk sekolah yang mereka yang punya uang dan membayarnya. Dan Tuhan tiba-tiba berbuat, berkarya sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, sampai hari ini sudah 27 tahun, masuk ke 28 tahun Mahanaim. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberkati, Tuhan memperkaya, Tuhan melengkapi, Tuhan memberikan kemenangan. Saya berdoa, kita mengikuti doa Paulus. Yang pertama, minta untuk saudara tahu kehendak Allah. Yang kedua, minta hikmat untuk melewati segala sesuatu. Yang ketiga, mintalah ketekunan. Dan yang keempat, mintalah determination. Supaya saudara tidak diombang-ambingkan kemana roh, kemana situasi, kemana keadaan membawa saudara. Tapi saudara teguh berdiri di dalam Tuhan. Ini tahun-tahun penentuan. Ini tahun-tahun yang sangat penting. Dan saya berdoa, jadilah seseorang yang seperti Gideon. Tahu determinasi. Dan kita kalahkan semua ego. Kita kalahkan semua suara. Karena yang penting bukan suara, tapi suara Tuhan. Sekali lagi, yang penting bukan suara manusia, tetapi suara Tuhan. Salam kemenangan. Pasti ada jalan.